jam 14.15 kita mau pulang dan mau ke tempat makan dulu. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi kita bakalan melakukan perjalanan dan memberikan gambaran atau touring secara virtual kepada teman-teman semuanya. Dan sekarang kita bakalan balik ke Bandung, tapi kali ini perjalanannya lewat Pangalengan teman-teman. Asli saya nggak bohong teman-teman, jalur ini tuh enak banget. Aspalnya rapi, aspalnya mulus, udaranya sejuk, pemandangannya indah. Nggak ada lagi yang bisa saya ungkapin dengan kata-kata. Pokoknya enakeun. Urang oge ulah nyusul. Urang eureun teh sakedeung deui, yeuh kalau kabret teh. Ngerang artinya. Hah? Ngerang arti. Diklaksonan ku urang teh. Tokotot. Masuk mah. Cek urang oge sakedeung deui, weh jujur ngabeleset. Ih, laut. Terbaik, ini terbaik. Terbaik dong. Iya. Kok pernah makan di sini, Bu? Hah? Belum. Nah, tahu. Ji. Terbaiknya. Terbaik. Terbaik. Di sini dong. Kita di sini dong. Terbaik. 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 Hidden gem, Bro. Apa kabar, Bang? Hidden. Hidden gem, Bro. Hidden gem. Hidden gem. Ini lah goreng aja. Wow. Ini sambalnya. Ada dua. Sambalnya kalau mau. Oke. Okay. Saya. Oh bapak. Eh. Buan juga ya. Bapak dulu aja. Wow. Bapak lagi. Habis Pak pasti. Hah? Habis itu pasti. Laper kita perjalanan enak. Jauh. Enak. Yalah, gede gini sih ramai. Habis kamu? Habis ini? Insya Allah. Insya Allah. Jangan apa? Jadi menu-menunya di sini bisa pesen, bisa parasmanan. Mantap. Ya. Ini nasinya bawa sendiri. Oh. Kita lanjut lagi teman-teman untuk pulang, dan kali ini kita pulangnya mau lewat Pangalengan ya. Ini sekitar jam 5 kali ya, jadi ya memang tadi santai banget. Sekarang nggak tahu nanti nyampe Bandung jam berapa, kita lihat aja ya. Go.
Ya, teman-teman, warung tadi itu namanya Warung Baso Rewas. Jadi, walaupun judulnya warung baso, tapi menunya komplit banget. Ada seafood, ada prasmanan. Jadi teman-teman, kalau yang mau cepat-cepat bisa prasmanan, ini recommended banget teman-teman. Makanannya murah, enak. Terus kita dapat bonus view yang memanjakan mata kita, teman-teman. Kita ada di pinggir pantai, makan sambil lihat deburan ombak. Ah, udah surga dunia, teman-teman. Di belakang. Oh, jam 5. Sandy mana? Asen ini di belakang kayaknya. Kirain dia. Kayaknya Asen tahu ke nomor ke atas yang kata Bapak. Heeh, kan papom heula. Setelah isi bensin, kita lagi-lagi kehilangan teman, satu motor dari rombongan dengan penumpang 2 orang. Itu maksudnya. Dan ya terpaksa kita harus nungguin di jalur menuju Pangalengan, teman-teman. Kita menunggu sampai teman kita datang. Dan setelah teman kita datang, kita lanjut perjalanan menuju Bandung via Pangalengan. Dan kita bakalan menembus jalur Pangalengan, yang memang jalur ini belum pernah dilalui sama teman-teman saya. Sementara saya udah pernah lewat jalur ini. Menurut saya, jalur ini selain gelap, jalurnya terutama jalannya itu tidak semulus jalur Ciwidey Ranca Bali. Dan jalur di sini bisa dibilang bergelombang, terus aspalnya aspal lama dan tikungannya banyak tikungan-tikungan yang di luar dugaan. Nah, di sini kita akan disuguhkan jalanan yang nanjak, teman-teman. Habis nanjak, nanjak lagi, dan nanjak lagi. Turunannya itu masih beberapa kilometer di depan, teman-teman. Jadi, di sini torsi motor benar-benar diuji. Apalagi motor saya ini ditumpangi sama 3 makhluk ya, 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Sementara teman-teman saya mungkin agak sedikit kaget juga dengan jalanan yang nanjak seperti ini. Nah, nanti di depan itu kita bakalan disuguhkan dengan jalanan yang bergelombang dan banyak surprise atau kejutan pastinya. Nah, di sini kita mulai memasuki jalan-jalan yang bergelombang, teman-teman. Aspalnya tuh nggak rata, terus aspalnya tuh masih aspal lama. Nah, ini mungkin karena jalannya dibangun sama APBD gitu ya, bukan jalur nasional. Kalau jalur nasional, itu kan jalurnya warna kuning ya, dan pastinya jalannya bagus-bagus, terutama di jalur-jalur kayak jalur selatan tadi, teman-teman, yang menghubungkan antara Pangandaran bahkan sampai ke ujung Genteng sana, teman-teman. Nah, jalur ini tuh jalur yang mungkin ini adalah jalur yang dibangun oleh anggarannya dari APBD kali ya. Jadi ya gitu deh, kadang dibetulin, kadang juga enggak. Kalau dibetulin ya pasti setengah-setengah. Alhasil jalurnya seperti ini, teman-teman. Bergelombang dan kita harus hati-hati di sini. We'll be right back.
Gak kerasa hari mulai gelap, teman-teman. Sunset mulai terlihat. Dan ini membuat kita harus ekstra waspada dan hati-hati untuk jaga keseimbangan kendaraan teman-teman, baik saat ngegas, ngerem, ataupun juga pada saat kita berada di tikungan. Jadi bawa motor, kita harus ekstra hati-hati. Belum lagi, beberapa motor kita lampunya tidak begitu bagus, masih standar, belum layak banget untuk digunakan pada saat keadaan seperti ini. Di jalan-jalan yang masuk pegunungan, yang relatif gelap, terus kemudian juga mungkin itu bakalan turun kabut. Nah, ini mungkin juga harus jadi perhatian buat teman-teman yang bakal touring ke jalur-jalur yang seperti ini, yang gelap. Jadi, selain mesin, oli, lampu juga kayaknya mesti diperhatikan. Nah, ini juga PR buat saya, karena lampu motor saya ini kurang juga ya, karena masih bawaannya atau masih standar. Nah, mungkin kedepannya nanti bakalan diganti dengan bilet kali ya. Jalur naik dan ya. Kayu mah. Iya gunung gelap. Hah? Gunung gelap. Lain. Gombong. Oh. Gombong. Iya, tadi kita berhenti dulu karena salah satu dari teman kita itu nggak bisa melihat jalan, teman-teman. Karena mungkin matanya minus ya. Minusnya parah. Dan akhirnya perjalanan kita lanjutkan, teman-teman. Di sini kondisi kegelapannya semakin parah karena ditambah dengan kabut yang turun, teman-teman. Setelah memasuki kawasan Cisewu, lalu kemudian berikutnya ke Talegong, dan di Talegong ini menuju arah Cukul, itu kabut mulai turun, teman-teman. Dan kondisi seperti ini membuat kita harus ekstra waspada, yang pada akhirnya kita tidak ada yang berani saling salip-salipan. Karena cuma satu motor yang kebetulan lampunya itu proper banget. Jadi posisi dia itu di depan. Dan kita ngikutin dari belakang karena lampunya cukup untuk menerangi motor kita semua. Jadi kita pandangannya cukup melihat motor yang ada di depan kita aja. Nah, jadi kita ngantri nih, kayak rombongan dari Baduy ya. Memasuki kawasan Cukul, cuaca dingin banget, teman-teman. Sampai akhirnya kita masuk ke daerah Pangalengan, setelah itu lalu kemudian masuk ke Taman Langit, lalu kemudian masuk ke situ Cilenca. Di sini dingin banget. Dan itu bikin kedua jagoan saya ngedrop. Mungkin masuk angin. Bukan mungkin, pasti masuk angin. Yang pada akhirnya kita harus istirahat dulu di Pangalengan. Pak, ini tadi mana sih kayak di... Hah? Ini di London. Kayak di mana itu? Bekal Kang Mama. Eh, Toto mana ke Skadi, Chan? Ini Toto. Erek meli oleh-oleh? Iya, Pak. Oh, lain di dia? Iya, kawinan. Oh, kela tuh. Iya, mabok kela. Iya, mabok. Budak. Udah aman? Mai? Hah? Mai? Iya. Go. Setelah istirahat di Pangalengan, kedua jagoan saya minum teh anget
terus kemudian juga istirahat dulu sebentar, ngelepasin pusingnya nih, angin-angin yang nempel di badan, kita lanjut lagi menuju Bandung. Dan ternyata tanpa diduga dan gak keambil juga gambarnya, jagoan saya yang satu jackpot teman-teman karena masuk angin. Dan saya harus ditinggal sama teman-teman saya, tapi akhirnya kita selamat sampai tujuan. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dan see you next vlog. Alhamdulillah sudah sampai teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next vlog.